war in Ukraine. Russian forces have attacked the capital city, Kiev, for the first time in weeks, hitting at least two residential buildings. There are reports 17 people have been found dead in a nightclub in South Africa. Officials aren't yet sure what happened to them in the city of East London in the south of the country. US President Joe Biden has promised solutions. Ini teman-teman di sebelah kiri kita, di seberang jalan itu adalah gedung Westminster Parliament dan Big Ben, teman-teman, yang merupakan salah satu ikon kota London. Sedangkan gedung di sebelah kanan kita ini adalah Westminster Station kereta. Sedangkan yang sebelah kiri kita ini, di depan, itu adalah gedung Westminster Abbey. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita mau ikut pengajian NU di kantor kedutaan besar Indonesia di Central London ini. Kita mau jalan mau ke dalam ini, di depannya ini sudah ada kantornya, kita kasih nampak ya, kantor kedutaan Indonesia. Kita sudah sampai, itu sudah pada berdatangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita mau ikut. Ya, dingin banget. Maaf lahir batin. Ya, kita pergi ke pengajian. Aku nongkrongnya sudah malam. Sudah malam. Saya nervous teman saya. Assalamualaikum ya. Saya nelpon Mbak Iyan tadinya, saya suruh masukin. Cuacanya dingin, kena angin sepoi-sepoi. Hari ini hari Minggu, tanggal 26 ya. 26 Juni 2022 dalam acara pengajian NU di kantor Embassy Indonesia tuh, kantornya tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sehat Ibu. Alhamdulillah amin. Ibu, assalamualaikum. Buka pintu. Aduh. Saya cantik kali hari ini. Cantik kali hari ini. Ini pintunya kata cepet. Ya, ayo. Ini pintu.
Oh, kantor embassy Indonesia tuh. Silakan masuk Ibu. Terus kita lihat itu ada bendera di atas, bendera merah putih di lantai berapa tuh? Sekitar lantai 3 ya. Ini dia bagian depan dari embassy Indonesia di Great Peter Street di Westminster. Alhamdulillah sehat. Ya Allah. Ibu, maaf nih. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Ibu. Ibu juga sehat. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Baik. Mama. Ini cek suhu dulu mau masuk ke ruangan. Saya berapa ya? 36,4 juga. Tidak demam. Ini sekarang bangunan Kedutaan Besar Indonesia ini merupakan hak milik kita ya, pemerintah Indonesia, seluas 60.000 kaki persegi. Sebelumnya Indonesia menempati sebuah bangunan sewa di Mayfair dekat dengan lokasi Kedutaan Besar Amerika. Tapi sejak 1 Maret 2017 Kedutaan Besar Indonesia pindah ke Westminster yang sekarang, yang dibeli oleh pemerintah Indonesia seharga 40 juta pound sterling. Ini dia ada buku-buku yang dipajangkan nih, majalah-majalah dari KBRI Indonesia. Tuh, ini ada tentang Mas Rendang. Banyaknya tentang Indonesia. Kita naik ke atas. Mami, ambil. Assalamualaikum. Videoin sekalian. Udah. Ini ibu-ibunya lagi pada berdatangan. Ini dia di dalam ruangan Kedutaan Besar Indonesia di Central London. Yang terhormat dan yang kami tajimi Bapak Kiai Haji Hamim Said. Assalamualaikum. Yang terhormat
Ibu Hajah Riyadi Abbas, selaku sesepuh penasehat Muslimat NU UK. Yang kami hormati terutama diri saya pribadi, Ibu Kadira, sesepuh Muslimat NU UK. Yang kami hormati Ibu Yaya Indra, selaku Ketua Muslimat NU London. Dilanjut dengan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Salma, dan Sari Tilawah yang akan dibacakan oleh Ibu Emma. Kepada beliau berdua kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal nasu abudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Amiratan wa salim salaman taman ala sayyidina sodri wa yasirli amri wa hlunuk datang milisan yang kohukori. Yang saya hormati dan saya ta'zimi Bapak Kiai Haji Hamim Saf selaku Imam Besar IJ London, yang kami hormati dan kami ta'zim, semoga sehat selalu. Amin. Yang kami hormati Ibu Royani Abbas selaku penasihat kita semua. Matur nuwun Ibu sudah hadir bersama kami. Yang kami hormati Ibu Kadira selaku sesepuh kami. Ibu-ibu soleha, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya. Namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada ibu-ibu semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sekali lagi terima kasih Pak Haji dan semuanya. Sahihi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi al-'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'zana rabbukum la in syakartum la aziidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Alhamdulillah sudah bersama. Iza marartum bi riyadil jannah fata. Apabila Anda marartum biar ada taman surga, para tahu senang-senang ini saya senyum-senyum sama orangnya, dari kebarukan misalnya. Sahabat yang dengar kok di dunia ada surga, taman surga, suka nanti aja. Aduh, Mbak Fatin, gimana sih? Ada kok. Cuma sana main.
perkenalkan diri saya sendiri. Halo Ibu Fatim. Saatnya kita makan siang. Kita lihat ibu-ibu pada fokus makan siang, sudah pada lapar karena sudah agak kesiangan makannya. Setelah makan siang kita latihan rebana. Setiap selesai pengajian selalu ada latihan rebana. Baiklah teman-teman, terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Like, komen, dan share buat teman-teman. Siapa tahu ada manfaat yang bisa dipetik dari video saya ini. Terima kasih.